Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Putri. Nah, di video kali ini aku lagi baru datang dari belanja pagi. Aku beli masker, sapu bulu, makanan, dan jajan-jajanan. Terus di toko itu aku nemu kain dan beli kain juga. Terus beli sabun cuci piring, beli jajanan, dan lain-lainnya. Oh iya, gimana nih kabar kalian semuanya yang menonton video aku? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, dan berdoa yang baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku tuh lagi adopsi kucing karena aku lagi pengen punya peliharaan, guys. Yuk ikuti terus vlog aku. Nah, aku pertama-tama beli untuk makanan kucing. Setelah itu juga beli tas kucing untuk aku bawa ke kos aku. Dia awalnya itu aku pakein kayak kardus gitu, guys. Setelah beberapa menit di perjalanan, ini akhirnya sampai di kos aku. Kucingnya di tempat yang adopsi itu ada 4 kucing dan aku memilih kucing yang ini. Aku kasih nama ini adalah Kitty, guys. Tapi baru nyampe dia di kos aku, dia itu sembunyi aja kayak gitu. Mungkin lagi beradaptasi ya gitu, pikirku kan. Nah, ini aku dapat adopsi dari orang. Karena kalau nggak diadopsi, itu kucingnya itu dibuang gitu, guys. Karena kan aku juga lagi nyari-nyari kucing gitu, kebetulan ada yang mau kasih adopsi, ya aku langsung ke sana. Aku tuh sebenarnya nggak suka kalau dia sembunyi-sembunyi aja. Kayak gitu, ngumpet aja. Makanya aku taruh lagi di tas dan ngamuk-ngamuk, guys. Makanya ya lepas aja lagi. Sebelumnya, jika kalian suka menonton video aku, boleh nih silahkan dibantu like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapat pemberitahuan jika aku upload video terbaru, dan agar aku lebih semangat untuk buat video YouTube dan agar lebih mengembangkan channel YouTube aku agar lebih berkembang. Makasih ya supportnya kalian semuanya. Nah, ini aku kasih air kucingnya dan dia mau minum air. Nah, kucingnya cantik. Kucing ini betina. Umurnya sekitar sebulanan lebih kayak gitu ya. Nah, katanya kalau kita pelihara kucing itu dia itu bisa menghindarkan dari energi-energi negatif gitu, karena dia menyerap energi negatif dari tubuh kita. Terus kalau kita pelihara kucing, kita katanya nggak kesepian, ada temennya kayak gitu. Dan apalagi ya,
makanan basahnya yang aku beli tadi, kan aku beli dua, yaitu makanan basah dan makanan kering. Ini aku tinggal kayak gitu. Habis itu dimakan semut makanannya, habis itu aku plastikin aja deh. Oke, segitu dulu video yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian terhibur dengan video aku. Thank you.